pasal 162 Undang-Undang 3 2020 junto pasal 137 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Padahal pasal 136 itu tidak memuat ketentuan pidana. Jadi tentunya ada di situ. Status terlapor sampai sekarang masih terlapor ya, belum live. Belum ada satupun surat pemanggilan ataupun apa gitu ya, panggilan untuk kena, diminta keterangannya sebagai tersangka. Baru kemarin datangnya. Ya, baru kemarin ini datangnya. Kemarin banget ya, hari Selasa, hari Sabtu ya. Sabtu ya, hari Sabtu. Jadi, nah, sebenarnya teman-teman warga PMKP ini juga sudah melakukan pelaporan ke Polda DIY. Jadi ada dua kasus yang sekarang ini berjalan ya gitu ya. Tiga dengan kasus lingkungannya dan kasus apa namanya penghentian tambangnya kayak gitu yang sekarang kita lakukan. Pertama itu ini gitu ya, warga teman-teman PMKP yang kemudian dilaporkan dengan pasal 162 ini karena dituduh menghalang-halangi aktivitas tambang. Yang kedua itu adalah warga masyarakat sendiri, Bapak Karbi, itu melakukan pelaporan atas pemalsuan dokumen dalam penerbitan izin apa namanya penerbitan izin penambangan kayak gitu. Mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap warga Jomboran yang sedang mempertahankan lingkungan hidup. 2. Mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk menghentikan aktivitas pertambangan yang ada di Sungai Progo. 3. Menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk mencabut surat izin pertambangan atas nama Pramudia Abani dan PT CMK di Sungai Progo. 4. Menuntut Pramudia Abani dan PT CMK untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan. Ya. Malam nanti ada apa ya? Sebelum jembatan ini ada belum?